Ya siap. Itu ada si Mas Baso dan itu. Kita enggak baso dulu biar enggak pusing. Ya. Kalau Umi kamu enggak datang. Kita hukum suruh beli jajan gitu ya. Oke. Okay. Suruh beli rumah. Tenang aja. Es krim. Ya. Es krim ya. Semuanya udah pada kangen loh. Akhirnya alhamdulillah nyampe juga setelah sekian dengan lama. Yes, sekian lama walaupun sudah dekil dan dekumal. Macet, bro. Macet banget. Lembang gitu. Ah, nih capek. Tapi nanti bakalan ngebaso kita dengan baso langganannya, Mang. Ya. Kumaha kabar, Nak? Mang kumaha? Damang. Apa kabar? Apa kabare? Sae. Sae. Ini adalah bakso terenak Salembang. Anak-anak Salembang. Kota besar. Iya. Anak-anak. Ini pasti akan membuat racikan bakso yang lada asem, guys. Kalau udah pusing kayak gini. Ayo kita ke dalam dulu, ke dalam. Let's go. Antosan, Bang. Ya. Antosan pokoknya mah ulah kemana-mana sareng mama heula. Oh, sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Ayo. Aduh, bocil. Kangen tuh anak-anak ke kamu. Kangen. Cup, anak-anak kangen banget sama kamu. Kangen ya. Aduh, kangen si banget Tete sama ini kamu. Tete sama Ade. Ini sini sayang ya. Mana itu? Siapa? Tadi Anik. Anik, kemana Anik? Anik. Hah? Kemana Anik? Di dalam. Di dalam, semua anak-anak di dalam. Di dalam. Mari guys, kita temuin Anik nanti dulu, yang bentar. Rewel banget. Bentar dulu, sini. Saya mau ini dulu ke kamu. Apa? Kenapa? Kesini ke kamu. Kamu udah berapa bulan? Udah 2 bulan kamu gak kesini-sini itu. Iya, bukan yang... Bukannya nggak kesini? Yes. Kan itu apa sih kerjaan? Ya, nih, adanya. Kamu itu mana jangan terus kejar-kejaran lagi. Cup, mohon maaf nih, saya kan seperti abang kamu, nganggap abang sama saya tuh kamu. Iya tuh seperti orang tua sendiri sih, iya. Aku sayang. Ini bukan apa-apa ya. Depi. Abangmu ini kan ngasih tahu ke kamu, kamu itu harus betul-betul. Ini anak-anak juga butuh kasih sayang loh semuanya. Jadi bukan cuma transfer aja uang, transfer bukan begitu caranya. Tapi kamu itu harus betul-betul ya anak-anak, urusin seperti anak kamu sendiri. Kamu ini kan udah berapa, 2 bulan loh. Saya tunggu-tunggu kamu. Kan ini yang suka, ini yang suka kesini kan. Saya udah nanya, ya itu jangan gitu. Adik kamu lagi yang repot. Tapi kamu harus terjun lah, minimalnya kamu yang terjun. Punya gitu. Paham nggak? Kayak gitu. Gitu, dengeran nih ya? Kakak lu bicara tuh nih. Iya. Nih, kamu itu harus ini, harus kamu harus ini ya. Ya kamu harus terjun. Jangan ke adik lagi. Jangan terus karir lagi sama kamu di iniin. Tapi mana kasih sayang ke anak-anak kamu? Paham enggak, Cuk? Hah? Paham enggak kamu? Ini ngasih tahu abangmu ini bukan apa-apa nih. Soalnya anak-anak itu butuh kasih sayang loh. Gitu, satu kasih sayang, kedua kan anak yatim itu harus kamu ikut dambakan, sayangilah seperti anakmu, karena nanti kan ini kita hidup cuma sementara tuh, gak lama kan, gitu kan, gak lama hidup itu cuma satu kali, gak ada dua kali loh, nah itu. Sini kamu kangen, enggak sih? Cuma ngeliat dengerin nih abangmu ini bicara ya. Iya. Nih, jangan ngeliat ke adikmu lagi ngasih uang, ke adikmu lagi kesini, jangan, kamu harus terjun langsung. Walaupun kamu jangan kamu lihat jadi artis, kamu sekarang udah naik nama kamu, tapi tetap ya ke anak yatim kamu jangan lupa. Kamu dulu didikan kamu itu dari dulu kamu suka ke anak yatim, tapi kenapa kamu nggak terjun? Iya.
Apa? Ngomong apa lu? Iya, ayo. Gak bisa ngomong. Hah? Ayo, ngomong apa lu? Itu bener nih, abang itu sayang sama kamu. Kamu sebagaimana abang ini nyayangi adiknya sendiri. Ya, harus ini betul-betul kamu itu sayangin anak yatim tuh, lihat. Lihat anak-anak udah kangen ke kamu. Kamu kangen gak kepada Umi? Kangen. Kangen banget kan? Oh, bohong apa ya, Rasa? Benar. Beneran lu, Cuk. Aduh, ini abangmu sampai gerah nih aslinya. Lihat kamu, Cuk, kenapa kamu itu gak datang-datang nongol. Udah 2 bulan kamu. Tapi kan ada video call. Iya, emang itu ada video call, Cuk. Tapi kan buat itu, buat anak-anak, kasih sayang untuk anak itu harus dengan kamu datang sendiri. Ini anak-anak kan udah kangen betul-betul loh. Gua lagi yang repot, Cuk. Aslinya gua repot, mana Umi nanyain ke gua. Lu tanyain ke Umi. Tuh, kayak ke Umi. Benar enggak? Umi, betul. Tuh, tanyain tuh. Kangen. Ke Umi. Tuh, ke Uminya. Jadi memang enggak sebatas. Nah. Iya. Jadi kita di sini masih dengan sedih. Dengan sedih karena mereka kan lagi sama ibu ya, Umi. Ini ya tunggu. Ini sekarang mah insya Allah nggak bakalan plangles ya. Nah gitu ya, langas bukan tuh. Apa-apa abang. Nah gini, pemirsa, Cupi itu sebenarnya suka datang ke sini ya. Itu sudah 2 bulan dia nggak datang ke Yayasan Al-Kawasar ini. Itu sering sebenarnya. Jadi 2 bulan, makanya saya marahin. Bukan marahin ya, ngasih wejangan sebagaimana abangnya kepada adiknya gitu kan. Ini kayak adik saya sendiri dari dulu kan. Nah ini makanya Cupi itu kan bukan apa-apa. Makanya saya mau nanya nih, kamu kesibukan apa aja Cup sekarang, Cup? Enggak, sebenarnya baru mau mulai lagi kan. Baru mau apa, baru beres pandemi gitu kan gitu. Iya. Jadi masih banyak yang harus diurusin gitu. Oh, gitu. Jadi makanya nyuruh dia terus gitu. Ya emang sih kesalahan juga gitu. Jangan gitu. Pokoknya gini ya. Jadi abangmu ini ngasih tahu ke kamu ya. Satu, kamu dunia kamu siar silakan. Akhirat pun jangan lupa kamu ya. Iya. Biar apa? Kan ini pidunya walahiro. Iya. Cari lawan kau dunia, semata-mata jangan lupa kepada akhirat. Ya. Iya. Karena itu serang abangmu. Iya, iya. Dulu abangmu kan nyariin cuma itu aja. Iya. Kenapa? Biarin, jangan lihat casing, biarin casing mah banyak. Ibaratkan HP lah, handphone. Iya. Handphone juga casing jelek kita bagusin, beli aja di pasar banyak yang bagus kan gitu. Iya. Tapi kamu itu hatimu yang mulia. Itu abang salut sama kamu, hati kamu mulia banget. Kepada sama orang, ke siapapun. Yeah. Abang bukan muji kamu, Cup. Ini kenyataannya, Cup. Cuman yang abang jadi bukan marah ya. Abang ini negor kamu karena kamu itu kan seorang public figure loh. Ya. Jangan malu-malu lu untuk memberi sedekah pada anak yatim piatu. Seakan-akan nanti bukan kita pamer atau ria. Tapi ini untuk apa? Untuk kamu juga, satu masa depan kamu. Kan manusia itu tidak tahu ya. Tidak akan selalu abadi manusia di dunia ini. Tidak ada yang sempurna manusia memang. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi manusia di dunia ini. Pasti ketika kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika keadaan misalkan orang tersebut keadaan misalnya lagi tidak ibadah, bagaimana? Nah itu, makanya itu mohon maaf ya abangmu ini, bukan abang apa sok tahu, sok toy, bukan. Ini demi kamu juga, Cup ya. Bisi cilaka. Bisi cilaka kalau bahasa Sunda itu gitu. Kalau cilaka gimana nih? Abangmu harus kasih tahu lah ke kamu gitu kan. Jadi mohon maaf ini ya ke adik sendiri, karena saya kamu itu bukan semata-mata seperti orang lain, seperti adik abang sendiri gitu kan. Nah itu makanya abang bukan apa, ini kangen lihat, kasihan anak-anakmu tuh di sana. Tuh di dalam masih banyak anakmu, lihat kamu mau lihat, coba ayo ya, anak-anakmu. Ini kenapa sih, nih, ini kamu, kenapa ini, kenapa jadi kayak begini? Tuh, digaruk ya? Digaruk. Anak kamu lihat tuh, coba. Ayo. Lihat tuh. Ayo. Itu sudah kangen ke kamu tuh, lihat. Udah kangen ke kamu. Semuanya udah pada kangen loh. Assalamualaikum. Iya. Umi. Kangen. Kangen banget. Kita main games, oke? Okay? Nanti. Aduh ya Allah, kepencet. Kepencet. Buat ngomong ya, Teh. Oh iya. Bener gak, Teh? Maju, maju, maju. Cepet, cepet.
pencet. Nah, tak pencet. Aku sama Tete. Ini tangan siapa? Jangan berantem. Indra ini punya aku. Kamu semuanya kangen gak ke ibu kamu? Kangen. Udah 2 bulan ibu kita gak kesini ya? Iya. Mau gimana? Berantem segimana? Minta es krim sekarang ke ibu kamu ya? Iya. Oke. Minta jajan semuanya. Iya siap. Itu ada si Mas Baso dan itu. Kita nggak baso dulu biar nggak pusing. Iya. Tapi macet banget macetnya. Oke. Aku udah ngebaso. Oh udah ngebaso dia. Udah duluan. Kita sudah apa? Udah ngebaso. Udah berapa lama ibu kamu ngasih dua bu? Tenang. Dua bulan ibu kamu nggak kesini ya. Tapi sekarang ingat ya Cup, serah abangmu ini. Ucup. Kamu harus. Tuh Ucup. Bukan Ucup. Ini antara Ustadz sama adik Ustadz ya. Oh ini adiknya. Iya. Ini kan harus apa namanya, harus terus. Kan kamu kangen nggak? Kangen. Kalau kangen peluk sama kamu. Itu dong. Nanti kepencet ini kepencet. Ntar kepencet ntar mati. Kita nggak bahas dulu guys. Sekarang udah 2 bulan nggak datang dia itu. Makanya saya itu kita marahin yang menegur dia. Biasa datang ke kita. Abangnya sibuk, dianya malah ini kan ini datang. Cuma video call saja itu. Itu bukan apa-apa, semua mata kita itu harus terjun ya. Karena dia punya anak yang jatuh. Terus ikuti lagi. Kita nggak basah. Sharper ada kamera ya. ayo. Pelan-pelan sok. Apa yang jatuh tenang. Sok kan? Ini kecil si bajunya. Maaf ya. Cek abi oge naon lamun ka dieu. Dadakan. Dia bajunya Depi itu bajunya enggak ini. Apa tadi bajunya? Kecil Depi apa? Tuh bajunya kecil dah Depi. Tuh Depi mana? Angin. Nanti tuh naon tuh angin. Aduh. Kenapa? Masuk angin. Siapa nu masuk angin? Nanti kerokin ya. Makanya Teh Depi coba bilang ke si Teh Depi, bajunya jangan kekecilan. Bajunya yang aku pinjam baju kamu boleh? Enggak punya baju gede. Enggak punya baju gede tuh. Enggak punya baju gede Teh Ma. Jalan. Iya kan harus masuk sama kita. Udah berbaris belum? Nah, kan gini kan enak tuh kalau anak-anakmu ini kan diinikan ditengok gitu kan? Iya. Itu ya? Iya, siap. Ya. Siap laksanakan. Iya. Nah itu baru tuh adik gue. Iya. Ya. Ada sopan baru sayang. Saya hormati. Makasih Umi. Cuma ini selalu berbagi dengan siapapun juga sebelumnya. Awas. Cuma beliau itu saya tegur itu 2 bulan dia nggak pernah datang. Gitu. Ini ya, yang ditiru ya. Harus panas. Saudara-saudaraku yang di sana, yang dimanapunnya, harus sesuai manapun, harus tirulah yang benarnya ya. Yang dimanapun, kita anak yatim itu harus kita terus berubah. Karena bukan apa-apa, anak yatim membutuhkan kasih sayang kita semua. Ya. Kamu kok batuk sih? Mang ada basok lotoknya mang? Basok lotok non? Enggak. Basok lotok, mas? Basok lotok kamu mang? Enggak tahu belum. Enggak ada. Oh, sama saya juga enggak tahu mas. Sama ya? Iya sama saya juga. Enggak tahu ya? Iya. Nah ini adalah yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang sudah meninggal. Apa sayang? Sayangilah anak yatim piatu. Dulu. Barang siapa engkau menyayangi anak yatim piatu, suatu saat engkau akan dimasukkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Itu energi yang indah sekali. Tete bantuin dulu kasihan. Karena anak yatim piatu adalah merupakan penuh, harus penuh dengan kasih sayang kita. Ah panas. Dan anak yatim piatu hormati anak yatim piatu seperti anak-anak kita sendiri. Itu saudara pemirsa yang saya hormati, Allah muliakan. Ya sok sayang, awas bahe. Pelan-pelan ya. Bagian, tenang saja, masih banyak. Kamu pakai plastik kok? Aku mau pakai plastik. Nanti main game. Pakai plastik.
iya benar pakai plastik aja. Bagus. Pakai mangkok. Pakai ember. Pakai kecil-kecil ya. Pakai kecil. Iya. Siap. Temuin atau pakai kerupuk? Belum diganti tuh di sini. Harus. Kecap aja. Oh, jelas sih. Darah sih. Gak diayun. Darah kamu udah gemuk. Umi, di apa sayang? Iya, gak di payun. Atuh tong bongkar rahasia, atuh sayang. Ini awas kena ini, kena gas. Umi, ayo. Iya, sok. Sok. Jadi jangan lari-lari. Jangan lari-lari. Barangkali yang mau sedekah kita ya. Nih, buah sedekah. Bang, ini mah. Ya. Nah, anak-anak, kamu terus dengan Umi kamu ya. Ya. Terus ya jaga ya Umi kamu, oke? Oke. Iya. Udah berapa bulan Umi kamu enggak datang? Kita hukum suruh beli jajan ya. Oke. Okay. Suruh beli rumah. Tenang, es krim. Ya, es krim ya. Oke, siaplah. Kasian ya lo. Siap. Kasian ya lo, makanya kalau itu harus datang terus. Kamu kenapa kamu ngadain ini? Anak-anak kamu udah kangen, baru kamu ini gitu kan. Jangan. Tapi katanya kalau malam-malam gak boleh makan minum boba aja, nah. Siapa? Pokoknya harus. Siapa? Sayang Umi mau gimana? Sayang Umi mau makanan enak. Gimana sayang Umi kamu? Sayang kamu ke Umi? Iya. Kalau ke Miksu. Ayah gimana ke Abi? Ke Abi? Kuenya Miksu. Coba peluk dulu, peluk dulu Uminya. Kangen dulu aku kamu ya. Miksu. Kita mau Miksu. Awas, aduh. Mau ada kangen mati. Siap, Miksu. Anak-anak jangan gitu. Enggak boleh. Hati aku di Umi. Airnya panas. Panas ya. Siap Miksue. Miksue. Mau enggak Miksue? Enggak. Enggak ya, Bu. Miksu, Miksu. Mau enggak Miksue? Mau enggak Miksue? Iya Miksue apa Miksu? Miksu. Oh, Miksu ya. Miksue. Nah, tukang bakso ya, saudara pemirsa, kerepotan semua ya, sahabat-sahabat ya. Sahabat-sahabat. Iya, biasanya ada yang bantuin. Itu kerepotan ya. Tukang baksonya kerepotan banget, kasihan ya. Mas. Anak-anak ini mah. Kalau di Lembang macet gitu, Mang. Mas. Hah? Macet ya? Lembang gitu loh, Mas. Lembang gitu. Lembang gitu loh. Lembang gitu loh. Ini diamin. Nih. Luar pasti. Itu sahabat-sahabat Cupita Open dan juga sahabat Hari Petir Channel. Ikuti terus Cupita Open dan Hari Petir Channel. Itu mah. Oke, kita berangkat ke. Sekarang kita bakalan mau beli boba. Ya, oke. Jadi kita. Sama Umi. Selamat.